Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian haji. Haji berasal dari bahasa Arab Al-Hajj yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fikih, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melakukan ibadah tawaf, sa'i, wukuf, dan manasik-manasik lain untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengharapkan keredaannya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diakui dan dilaksanakan oleh yang telah memenuhi syarat wajibnya. Orang yang mengingkari kewajibannya termasuk kufur atau murtad dari agama Islam. B. Macam-macam haji dan cara melaksanakannya haji sendiri dibagi menjadi tiga yaitu ada haji ifrat haji kiron dan haji tamatuk yang pertama ada haji ifrat ifrat, ifrat sendiri dalam bahasa arab berarti menyendirikan. dinamakan haji ifrat sebab seseorang melakukan haji dan umroh secara satu persatu tidak keduanya sekaligus haji ifrat dilakukan dengan cara mendirikan haji dan umroh yang didahulukan adalah melakukan ibadah haji yang kedua ada Haji Kiron. Kiron dalam bahasa Arab arti artinya menggabungkan. Jadi Haji Kiron diartikan sebagai haji dan umroh yang niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafal labaika bihajwa umroh yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu dengan niat haji dan umroh. Yang ketiga ada haji tamatuk adalah ibadah haji yang mendahulukan umroh sebelum pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Dinamakan haji tamatuk karena melakukan dua ibadah, yaitu haji dan umroh, di bulan-bulan haji dalam tahun yang sama, tanpa kembali ke negara asalnya lebih dahulu. Selanjutnya ada hikmah haji. Hikmah haji sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada dari segi keagamaan dan segi sosial. Di sini, yang pertama kita akan membahas dari segi keagamaan. Dari segi ke keagamaan, itu yang pertama, ada menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya. Yang kedua, mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah. Ketiga, mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Yang keempat, Mengantarkan seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik berupa harta dan kesehatan, dan menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya. Dari segi sosial, hikmah haji dari segi sosial antara lain: yang pertama, satu, ibadah haji dapat membawa orang-orang yang berbeda suku, bangsa, dan warna kulit menjadi saling mengenal antara satu sama lain. Yang kedua, Mempererat tali uhuah Islamiyah antara umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk lebih giat dan bersemangat berusaha untuk mencari bekal yang dapat mengantarnya ke Mekkah untuk ibadah haji. Yang keempat, ibadah haji merupakan ibadah badaniah yang memerlukan ketangguhan fisik dan ketahanan mental. Kemudian syarat-syarat haji. Yang dimaksud dengan syarat haji di sini ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk wajibnya seseorang melakukan ibadah haji. Jadi, syarat haji yang dimaksud adalah syarat wajib haji. Para ahli fikih telah menetapkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk wajibnya haji, yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka. Dan yang terakhir adalah mampu. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat haji yang pertama, yaitu adalah Islam. Haji adalah salah satu bentuk ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ibadah ini memerlukan niat sebagai pernyataan keikhlasan hati melaksanakan perintah Allah. Haji sebagai ibadah hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Orang kafir tidak diwajibkan melakukan haji karena ia bukanlah orang yang ahli dalam beribadah seperti yang disyariatkan dalam Islam. Demikian pula, orang yang murtad sebab keahlian beribadahnya telah hilang seiring dengan kemurtadannya. Itulah sebabnya beragama Islam menjadi salah satu syarat wajib haji. Syarat yang kedua, baliw. merupakan syarat bagi seseorang untuk dipikulkan ke beban hukum atau taklif. Perintah haji hanya dibebankan kepada orang-orang yang balik. Adapun anak kecil tidak dibebani dengan kewajiban ibadah haji karena persyaratan balil tidak terpenuhinya. Hal ini sejalan dengan penegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Diangkatlah dosa dari tiga hal, yaitu: dari orang yang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai dewasa, dan dari orang gila sampai sembuh. Jika anak yang kecil semasa kecilnya melaksanakan ibadah haji, maka hajinya dipandang sah, namun ia tetap diwajibkan melakukan haji setelah dewasa. Apabila syarat-syarat wajib haji terpenuhi padanya, e, kemudian syarat yang ketiga. Yaitu, berakal. Kedudukan akal dalam taklif tidak berbeda dengan kedudukan balik. Taklif tidak diberikan kepada orang yang tidak berakal, karena dengan akal, seseorang dapat melaksanakan perintah Allah dengan kesadaran. Itulah sebabnya berakal menjadi syarat mutlak bagi wajibnya melaksanakan haji. Syarat yang keempat: merdeka. Para Ahli fikih sepakat mengatakan bahwa orang yang wajib haji adalah orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak diwajibkan melakukan ibadah haji tersebut. Ketidakwajiban haji bagi hamba sahaya disebabkan karena haji merupakan ibadah badannya dan maliyah yang mesti dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan dan dengan biaya sendiri. Sedangkan ia mempunyai kewajiban melaksanakan hak-hak tuannya yang terkait dengan menjadi hilang. Syarat yang kelima, mampu. Salah satu syarat wajib haji ialah mampu berpergian ke Baitullah. Sebagaimana diterangkan Allah dalam firman-Nya ayat 97 surat Ali Imran yang berbunyi Walillahi alam nasihi jul baiti manis tatoa ilaihi Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah. Selanjutnya rukun haji. Rukun haji yang pertama ihram. Ihram adalah niat memulai ibadah haji atau umroh, disebut ihram, karena dengan terjadinya niat itu seseorang telah masuk kepada keadaan di mana beberapa perbuatan yang sebelumnya dibolehkan menjadi diharamkan. ihram, dalam beberapa pengertian, niat haji atau umroh adalah salah satu rukun haji yang apabila ditinggalkan maka ibadah haji itu tidak sah. Ihram dilakukan dalam bulan-bulan haji, yaitu bulan syawal, zulqodah, dan zulhijjah. Waktu pelaksanaan niat atau ihram itu disebut mikot zamani. Niat itu diwujudkan dengan menanggalkan pakaian biasa dan memakai pakaian ihram. Orang yang telah berpakaian ihram terkena beberapa larangan. Apabila salah satu larangan itu terlanggar, seseorang wajib membayar dam atau denda mulai dari bersedekah, berpuasa, sampai pada menyembelih hewan. Kemudian yang kedua ada toaf. Toaf menurut bahasa berarti berkeliling atau berputar. Dalam konteks haji, tawaf diartikan sebagai salah satu rukun haji yang dilakukan dengan cara berjalan mengitari atau mengelilingi Ka'bah sampai tujuh kali putaran. Dalam pelaksanaan, dalam pelaksanaannya, tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang tawaf. Tawaf tersebut dilakukan sebanyak tujuh kali putaran. Tiga kali putaran pertama berjalan agak cepat dan empat kali putaran berikutnya berjalan secara biasa. Sedapat mungkin pada putaran ketujuh mencium Hajar Aswad. Jika tidak mungkin, cukup menyentuh dengan tangan dan jika tidak cukup memberi isyarat dengan tangan atau tongkat, rukun yang ketiga ialah "sai antara sofa dan marwah". Dalam bahasa Arab, "sai" diartikan dengan "berjalan" atau "masya". Dalam konteks haji, "sai" diartikan dengan "berjalan" yang dimulai dari bukit sofa ke bukit marwah, dari sofa ke marwah dihitung sekali, dan dari marwah ke sofa dihitung sekali pula. Sa'i dilakukan sampai tujuh kali. Rukun yang keempat ada wukuf di Arofa. Ulama sepakat mengatakan bahwa wukuf di Padang Arofa adalah salah satu rukun haji yang apabila tinggal haji tidak sah. Yang dimaksud dengan wukuf adalah kehadiran seseorang jamaah haji dan adanya dia di Padang Arofa baik dalam keadaan suci, haid, nifas, maupun dalam keadaan junub. Wukuf hanya sah bila dilakukan di Padang Arafah. Bila dilakukan di mana saja kawasan Arafah tersebut, wukuf dipandang sah. Dan yang lebih baik adalah dilakukan di Jabal Ar-Rahman. Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah sampai fajar menyingsing pada hari nahar yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Jadi seseorang boleh saja wukuf pada wukuf waktu yang disebut di atas. Akan tetapi jika ia wukuf di luar waktu tersebut, maka wukuf dipandang tidak sah. Wajib haji adalah amalan yang wajib dikerjakan dalam ibadah haji. Wajib haji tidak menentukan keabsahan ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan, maka haji tetap sah. Namun,